Harga kedelai yang terus mengalami kenaikan berimbas pada para pengrajin tahu dan tempe di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Jika harga kedelai terus naik, produksi tahu tempe terancam berhenti. Para pengrajin berharap pemerintah segera melakukan swasembada kedelai. Para pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan harga kedelai yang terus mengalami kenaikan sejak beberapa bulan silam. Kini harga 1 kg kedelai mencapai kisaran harga Rp94.000, padahal pada bulan November hanya berkisar Rp72.000 per kilogram. Ketua Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia Kabupaten Bandung, Gufron Seve, mengatakan sebagian kecil pengrajin tahu dan tempe di Balai Endah, Kabupaten Bandung sudah tidak berproduksi karena mahalnya harga kedelai. Yang sekarang dihadapi oleh para pengrajin tukang tempe dan tahu se-Indonesia ini adalah karena lonjakan harga kedelai yang signifikan yang mendekati 40%, dan hari ini sudah ada kenaikan 30% dari harga pertengahan November, sehingga banyak para pengrajin tahu dan tempe ini diambang kehancuran karena lonjakan harga kedelai ini. Emang harganya dari berapa ke berapa sekarang? Pertengahan November itu harga masih 72. Sekarang sudah 94. Para pengrajin tahu dan tempe berharap pemerintah segera memperhatikan para pengrajin tahu dan tempe dengan menekan harga kedelai agar para pengrajin tahu dan tempe bisa tetap bertahan menjalankan usahanya serta tidak mengalami gulung tikar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.